Pemirsa, banyaknya ulasan atau review palsu di Amazon.com membuat situs penjualan online tersebut akhirnya menempuh jalur hukum. Setidaknya 1.000 lebih orang dituduh menulis ulasan bernada memuji untuk imbalan uang, melanggar ketentuan netralitas ulasan di Amazon. Bagi produsen barang atau pengarang buku, review 5 bintang di Amazon.com sangat berharga. Sellers on Amazon have said that a good review can make or break their product. If they have a low starred ranking, then it can totally just knock them out of the running. Tetapi banyak review dengan skor sempurna itu akhirnya terbukti palsu, membuat Amazon bertindak. Retail online ini menuntut 1.000 lebih penulis ulasan yang dicurigai ulasan bayaran. If people start noticing that there's a lot of very fake seeming reviews on the website, they're just not going to trust Amazon, and Amazon's going to lose that value add. Banyak pemberi ulasan menawarkan jasanya lewat situs Fiverr, situs penawaran jasa informal. Mereka menjanjikan menulis review 5 bintang di Amazon untuk imbalan $5 atau 600-an ribu rupiah. Menurut mereka yang banyak berurusan dengan teknologi, sebenarnya ada cara mudah membedakan ulasan palsu dari ulasan netral. Tinggal mengklik nama sang pengulas dan melihat review-review sebelumnya. You look and it has two or three reviews and they're all raving. You know, generally that can kind of stink a little bit. Jangan lupa melirik situs-situs lainnya sebagai perbandingan. I always look on CNET for electronic stuff, consumer reports, consumer reviews. Bukan hanya Amazon yang pernah bermasalah dengan review palsu. Situs ulasan restoran, hotel, dan bisnis jasa Yelp juga pernah menghadapi review palsu, termasuk dari pesaing bisnis yang memberi ulasan jelek untuk menjatuhkan lawan.